An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Idza jaa Ramadan putihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatish shayatin rawahu Muslim. Ditambahkan dalam teks yang sedikit berbeda namun maknanya sama, Idza jaa Ramadan putihat abwabul jinan wa ghuliqat abwabun niran wa sufidatish shayatin rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya telah berkata ia, telah bersabda oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Idza jaa Ramadan futihat abwabul jinan wa ghuliqat abwabun niran wa sufidatish shayatin. Apabila datang bulan suci Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala akan buka itu pintu syurga selebar-lebarnya. Allah akan buka pintu-pintu syurga, dan Allah akan tutup itu pintu-pintu neraka. Wasufidati syayatin, dan Allah akan belenggu setan-setan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis yang Al-Fakir baca di atas, apabila datang bulan suci Ramadan, putihat abwabul jinan, pintu-pintu syurga dibuka lebar. Wa ghuliqat abwabun niran, dan pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Sedikit ada yang pernah bertanya tentang hadis ini, katanya setan kalau bulan suci Ramadan kan dibelenggu, setan itu dicancang, setan itu diikat, tapi kenapa di bulan suci Ramadan masih banyak kemaksiatan, masih banyak kemunkaran, masih banyak kezaliman, masih banyak kemaksiatan? Pertanyaannya, siapa yang bisa atau mendorong manusia berbuat kezaliman, kemunkaran, dan kemaksiatan di bulan suci Ramadan? Inilah syukarib at-taqwa yang dirahmati Allah. Di dalam jiwa seorang manusia ada yang namanya unsur yang disebut dengan tantangan internal dan tantangan eksternal. Apa itu tantangan internal? Tantangan yang datang dari dalam pribadi kita. Itu godaannya ada dalam jiwa kita. Itu godaannya ada dalam sanubari kita. Yang disebut dengan istilah iradatu itba'in nafs, kecenderungan manusia untuk memperturuti hawa nafsu, itu yang disebut dengan istilah tantangan internal, tantangan yang datang dari dalam pribadi kita. Yang kedua ada tantangan yang disebut dengan istilah tantangan eksternal, tantangan yang datang dari luar pribadi kita. Salah satu tantangan yang datang dari luar pribadi kita adalah ujian berupa godaan syayatin, setan-setan, iblis, penggoda manusia untuk melakukan kemunkaran, penggoda manusia untuk berbuat kezaliman, penggoda manusia untuk berbuat kemaksiatan di dalam kehidupan. Ini setan yang godain kita.